Tentang apa nih standar yang mereka pakai gitu. Kalau misalnya kita ngomongin tentang peraturan rektor yang mengatur tentang kekerasan seksual di Indonesia ini, baru kalau aku nggak salah nanti bisa dikoreksi lagi, baru 3 kampus yang punya. Yang pertama UGM, yang kedua UNPAD, yang ketiga Brawijaya gitu. Kayak we cannot expect semua universitas untuk bikin itu masing-masing secara independen kalau misalnya nggak ada dalam tanda kutip langkah yang koersif. Makanya aku lihat bahwa Permendikbud ini adalah salah satu upaya untuk mempercepat atau akselerasi perubahan itu gitu. Karena kalau misalnya kita ngomong tentang peraturan, itu bisa jadi social engineer, social change, bla bla bla. Dan menurutku Permendikbud untuk hal tersebut dia mengisi itu. Dia ambil salah satu perannya adalah dia mencoba untuk mempercepat adanya perubahan itu.